Hai guys, aku lagi di kantor Yamaha Musik Indonesia. Di hadapanku lagi ada Yamaha THR, THR, bukan THR Lebaran ya, tapi ini your third guitar. Mungkin ampli pertamamu adalah ampli combo di kamar, ampli kedua adalah ampli head cabinet, stack ya kan, dan ini akan menjadi ampli gitar ketigamu, makanya namanya THR. Dan ini udah Mark II, ada yang 10 watt, dan ada yang 30, lebih besar. Dan yang 10, Mark I dulu juga ada yang 10, cuman sekarang di Mark II dilengkapi dengan wireless ready. Jadi kalau kamu punya Line 6 G10, Relay G10, kamu bisa colokin itu ke sini dan dia akan mengenali transmittermu dan langsung main secara wireless. Kemudian di Mark II ini semuanya ada built-in battery lithium ya, sehingga dia bisa nyala walaupun nggak lagi dicolokin. Ini tidak ada yang lagi dicolokin di sini, tapi dia bisa nyala. Asik kan? Sedap kan? Jadi kamu bisa benar-benar wireless. Dari gitar ke dia wireless, dari dia ke tembok pun wireless. Jadi kamu bisa bawa ampli ini menuju ke taman, menuju ke sekolah, menuju ke manapun. Dan yang sekarang gitarku ini RSS02T Red Star dengan body yang di chamber dalamnya, sehingga resonansinya lebih kaya ya. Sedang tercolok ke yang THR Mark II 30. EQ-nya bass, mid, treble seperti ampli kebanyakan. Kemudian efeknya ada chorus juga. Kemudian tremolo. Ada juga echo. Ketika echo, tap temponya ada di sebelah kiri sini. Echo dan reverb. Yang menarik yang ada di 30 adalah ada tipe modern, butik dan klasik yang tidak ada di sini. Jadi semua ampli simulatornya ada clean, crunch, lead, high gain, spesial. Masih ada 3 pilihan sound lagi, modern, butik dan klasik. Jadi ketika clean yang klasik itu bunyinya seperti ini. Sama kita arahkan ke yang butik.
lebih mid, lebih vintage, lebih lebih seperti ampli kombo ya. Kemudian yang modern. Kemudian yang butiknya. Yang modernnya. Lalu amplinya yang lead. Yang lead yang klasik adalah butiknya. Mungkin perlu adjustment gain ya. Karena terlalu dekat juga ya kan. Kemudian ada high gainnya juga. Untuk yang klasik, butik, modern, spesial. Ya, jangan lupa kalau ini pickupnya juga P90, maka menyesuaikan soundnya ya kan. Kemudian praktis ada 5x3 pilihan. Kemudian jangan lupa ini juga bisa dicolokin untuk bass, kemudian akustik dan juga flat untuk keyboard atau instrumen-instrumen yang line input. Kemudian ada auxiliary 3,5mm untuk kamu ngeplay musik ya kan. Tapi kalau nggak punya kabelnya gimana? Jangan khawatir karena dia juga bisa Bluetooth. Jadi kalau kamu punya ini ditaruh di atas meja, kamu bisa fungsikan sebagai speaker Bluetooth. Dan kalau pengen gitaran bersama dengan mungkin idolamu melalui digital music platform juga bisa, atau YouTube juga bisa. Kemudian kalau kamu merasa terlalu berisik di rumah atau di kantor, kamu pakai phones juga bisa, sehingga kamu bisa berlatih dan kreativitasmu tidak tertunda lagi. Jadi jangan tunda kreativitasmu. Main gitar Yamaha, pakai ampli Yamaha dimanapun dan kapanpun. THR Mark II 30 dan THR Mark II 10 dapatkan di dealer-dealer Yamaha musik terdekat di kotamu. Saya Vega Antares, kapan-kapan mampir maneh.